Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya. Kegiatannya hari ini tuh random banget, tapi gak apa-apa ya, biar teman-teman juga gak bosen ngeliat video aku tuh di rumah terus. Nah, ini aku lagi belanja bulanan. Jadi kemarin itu aku kan udah belanja separuh ya, tapi kurang komplit. Jadi ini aku mau nambahin di sini. Ini aku mau beli sabun colek 2 karena aku tuh nggak punya stok sabun colek sama sekali. Biasanya aku yang satu untuk cuci piring gitu ya, yang berlemak, yang satu biasanya untuk di kamar mandi. Untuk pasta gigi sekarang aku ganti merek ya teman-teman, nggak merek yang kayak kemarin Pepsodent. Sekarang aku ganti pakai Citadent. Terus ini aku juga beli racik ya. Ini aku beli 2 racik ayam goreng. Nah, ini aku juga beli gula pasir. 1 kilonya tuh 15.800 lah, hampir 16.000. Kayaknya udah lama ya kalau untuk gula pasir itu mahal ya. Ini aku juga beli Nutrijel yang harga 4.700 karena kepengen bikin salad tapi nggak tahu sih kapan bikinnya. Ini aku beli aja biar nanti pas aku mau bikin salad udah ada gitu ya, jadi nggak usah beli lagi. Terus ini videonya aku lanjut pas malamnya. Ini aku mampir ke Mbak Agatha, sekarang dia jualan uduk ya di perumahan aku, di GCC tepatnya, atau sekarang tuh ganti nama jadi Chinity atau Cikarang International City atau apa ya, lupa lagi. Ya Allah, perumahan sendiri aja lupa. Ini tuh Mbak Agatha udah kayak semingguan lebih buka usaha nasi uduk. Cuman ini aku baru mampir karena emang akunya baru sehat gitu ya. Dan ini aku mampir aja sekalian, nanti aku mau nganterin kakak beli kue ulang tahun gitu. Nah, ini aku pesen nasi uduk. Ini nasi uduknya enak ya, harga satu porsinya murah meriah, cuman 7.000 aja. Udah murah, rasanya pun enak, dan ini tuh bisa di DO gitu. Nah, jadi Mbak Agatha tuh pas buka usaha ini pas aku sakit. Jadi aku tuh baru mampir, pokoknya kayaknya sih udah mau 2 mingguan gitu ya Mbak Agatha buka usaha nasi uduk ini. Mudah-mudahan Mbak Agathanya makin sukses lah, terus rezekinya makin banyak dan sehat selalu. Karena aku tuh salut banget sama Mbak Agatha, emang orangnya tuh kuat banget teman-teman. Oke, ini tadi aku udah habis makan nasi uduk, kakak nelpon, kita janjian di sini ya, kakak pulang PKL mau beli kue ulang tahun nih teman-teman. Jadi ini kue ulang tahunnya aku beli yang murah aja karena toh beli yang mahal juga sayang kan, untuk rasanya juga kadang nggak beda jauh. Jadi ini aku beli aja yang harga 120 deh kalau nggak salah teman-teman. Tapi nanti untuk kuenya tuh diambilnya besok pagi. Nah, ini kakak pilih yang warna pink itu, tapi nanti requestnya yang warna biru, dan besok diambil sekitaran jam 10. Nama toko kuenya Global. Ini tuh kayaknya banyak banget cabangnya, dan ini tuh lumayan laku banget ya, karena memang harganya tuh murah-murah gitu. Untuk kue ulang tahun aja ada yang harga 80 ribuan teman-teman. Ini aku lihat-lihat aja sih. Terus ini aku lanjut mampir ke toko perabotan. Ini aku sebenarnya pengen beli panci ini, harganya murah meriah cuma 20.000. Ini pengen aku pakai untuk kalau aku ngerebus air untuk bikin kopi, karena dia tuh lebih kecil. Cuman aku nggak jadi beli karena aku bawa uangnya tuh nggak terlalu banyak teman-teman. Karena memang nggak ada niatan mau belanja. Ini aku mau beli toples buat makanan dry foodnya si Anabul. Ini aku pengen beli yang agak gedean biar aku kalau beli 2 kilo untuk makanannya bisa aku langsung masukin semua gitu. Ini harganya murah meriah juga, cuman 13.000 aja. Untuk toplesnya ini cantik-cantik banget, warna-warni, rasanya tuh pengen aku bopong semua ke rumah. Nah, ini aku mau beli gelas aja nih, harga gelasnya murah meriah cuman 11.000. Aku pengen buat minum kopi karena aku punya 2 atau 3 gitu, yang satu malah udah pecah gitu. Ini aku beli A1 aja, harganya juga murah kan, cuman 11.000 aja.
Ini aku pilih warna biru. Tadinya pengen yang warna kayak ungu, cuman dia tuh nggak terlalu mulus gitu. Ini aku pilih yang ini aja karena ini yang paling bagus gitu. Ini aku beli satu aja, pengennya sih semua, cuman nggak bawa uang. Ini aku juga lihat-lihat nih untuk saringan. Di sini tuh saringan aja banyak banget, rupa-rupa gitulah pokoknya. Terus ini aku lanjut ya untuk videonya keesokan harinya. Ini sekitaran jam 9. Ini aku mau beresin belanja bulanan aku sekalian ya, mau aku rapihin karena kalau di besok-besokin itu males banget. Aku beli beras ini 10 kilo merek Raja, ini harganya 70 ribu per 5 kilonya. Aku beli di Alfamart. Dan ini aku juga beli belanja bulanan tuh ngacak gitu loh teman-teman. Nah ini untuk sabun aku ganti merek Nupo. Pokoknya aku tuh lagi menghindari produk-produk yang pro Israel itu ya teman-teman, karena apa ya, ngerasa kesel gitu ya dengan kelakuan mereka yang menindas banget saudara muslim kita yang ada di Palestina. Nah mungkin di sini ada teman-teman yang apa ya, yang bilangnya aku lebay. Kalau kata Ustadz sih, kalau ada yang bilang kita memboikot produk itu bilangnya lebay, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena ini juga kan cuman apa ya, langkah kecil yang aku lakuin untuk mendukung saudara kita yang tertindas di sana teman-teman. Tapi ini di sini juga aku kurang apa ya, kurang banyak tahu ya produk-produk yang pro atau enggak gitu teman-teman. Ini yang aku tahu aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada belanjaan aku yang sebenarnya nggak boleh aku beli itu. Jadi mohon maaf. Dan kalau misalnya ada produk yang sebenarnya nggak boleh, teman-teman boleh komen ya. Aku juga masih nyari nih merek saus tiram, belum ketemu teman-teman mau beli merek apa. Ini aku lagi cek-cek gitulah ya, tapi katanya sih barcode-nya yang 72 atau apa gitu. Cuman aku lihat tadi untuk merek Royco aja apa ya, barcode-nya bukan 72 teman-teman. Pokoknya koreksi aja ya kalau aku salah. Ini juga aku beli saus sambal merek Sasa, nggak tahu nih ini bener atau enggak teman-teman. Pokoknya koreksi aja merek apa yang boleh dan nggak boleh ya. Ini tuh sebenarnya dukungan kecil, karena kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan dan stop untuk membeli produk-produk yang apa ya, yang mendukung kezoliman itu loh teman-teman. Tapi di sini aku masih punya ya teman-teman untuk sisa produk kayak sabun, sampo yang pro Israel itulah ya. Itu stok yang bulan-bulan kemarin untuk bulan ini, dan mungkin insya Allah seterusnya aku nggak akan beli lagi. Langkah kecil ini mudah-mudahan bermanfaat, walaupun mungkin sedikit ya manfaatnya untuk saudara-saudara kita. Tapi setidaknya bila mana nanti kita di yaumil akhirat dipertanyakan sama Allah, apa yang kamu lakukan untuk membantu saudara-saudara muslim kamu, ya ini langkah kecil tapi insya Allah bernilai ya mam, amin. Oke, ini aku mau buka dulu ya belanjaannya. Ini aku cuman beli toples sama beli ini nih teman-teman, mangkuk ini murah meriah, harganya cuman 14.000. aku lihat di Shopee harganya malah 22.000. ini aku beli dua aja harganya 14.000-an, pengennya sih beli 4. Cuman ya seperti yang aku bilang tadi, kan aku nggak bawa banyak uang gitu. Nah, ini toplesnya lumayan gede gitu teman-teman tuh, harganya cuma 13.000 aja. Ini aku pilih warna ungu karena nggak ada lagi warnanya tuh, warnanya gonjreng-gonjreng gitu. Oke, ini aku lanjut beresin untuk belanjaannya. Aku mau masuk-masukin ke dalam wadah biar rapi, biar nggak mumet ngelihat belanjaan yang numpuk gitu di pojokan. Apalagi rumahnya kecil, jadi nggak ada tempat untuk menyembunyikan
barang-barang atau belanjaan seperti ini. Jadi ini aku gercep aja untuk keberesinnya. Pengennya sih besok pagi, cuman karena besok pagi aku ada kerjaan, jadi ya udah sekarang aja ini aku kerjain gitu. Tadi pagi juga aku sebenarnya udah nyuci, tapi untuk masak aku libur terlebih dahulu untuk hari ini. Mungkin insyaallah besok lah aku masak. Terus ini untuk tepung-tepungan aku masukin ke sini. Di dalam wadah ini tuh berantakan ya teman-teman, ini ada kertas roti aku lipat terlebih dahulu, dan ini ternyata tepung aku tuh masih utuh yang aku beli di bulan kemarin. Untuk susu ini aku ganti pakai merek Cap Enak, biasanya sih Bendera atau Prison Plank ya. Ini udah aku masukin semua, tinggal aku tutup aja biar rapi ya teman-teman. Jadi walaupun dapurnya kecil, jadi sebisa mungkin untuk bahan makanan atau barang-barang aku punya rumahnya masing-masing ya, atau storage-nya gitu. Dan untuk storage yang aku pakai juga wadah bekas es krim, harganya murah meriah, cuman 11 ribuan aja, di Shopee juga banyak yang jual. Jadi aku tuh jarang sih teman-teman beli barang-barang yang mahal, jadi yang murah meriah aja lah. Oke, ini aku lanjut. Ini untuk apa, kopi. Ini aku beli kopi sekarang tuh nggak pernah banyak, karena sekarang adik aku tuh nggak setiap hari minum kopinya, paling seminggu 2 atau 3 kali. Nggak tahu kenapa, mungkin dia bosan atau gimana, aku nggak ngerti. Makanya ini aku cuman beli 3 renceng aja, biasanya sampai 6 renceng per bulan teman-teman. Satu rencengnya harga 13.000. Ini aku lepasin dari rencengannya, terus aku masukin ke dalam wadah storage-nya. Nah, storage ini aja aku belinya murah meriah, cuman berapa ya, 12.000 atau nggak nyampe 10.000 loh teman-teman kalau nggak salah. Ini pokoknya murah meriah. Ini aku beli 4 untuk tempat kopi, terus mie, terus apa ya, kayak nyimpen aku kayak mentega, pokoknya random gitulah teman-teman. Kalau diwadahin atau dirumahin kayak gini kan lebih enak dilihatnya, lebih rapi juga. Terus ini nih aku masuk-masukin kayak maizena, terus masako. Ini aku belum refill karena semuanya masih ada, tinggal sedikit lagi, nanti aku mau habisin terlebih dahulu. Nah, ini untuk mie aku masukin ke sini. Aku lumayan beli banyak mie karena stok mie aku udah habis banget teman-teman. Biasanya sih masih banyak sisa karena bulan kemarin aku belinya nggak banyak, jadi ini udah habis gitu. Ini aku belanja habis 400.000, biasanya sih habis 15.000 karena mungkin aku ngurangin kayak beli apa, beli minyak. Aku cuman beli 2 liter aja karena masih ada stoknya. Tapi untuk beras belum termasuk ya. Jadi untuk belanja bulanan itu aku budgetin 500.000. Dan untuk beras biasanya sih aku budgetin sekitar 300.000. Dalam sebulan itu sekarang aku habis 15 kilo teman-teman untuk beras. Ini aku belanja 400.000, belum termasuk beras, udah irit banget. Biasanya sih 500.000. Tapi dulu-dulu lebih parah lagi sih, di zaman aku kalau belanja tuh pergi ke Naga Swalayan atau pergi ke mall gitulah teman-teman. Kalau zaman dulu itu aku belanja bulanan kadang habis sampai 800.000. Karena kalau udah pergi ke mall atau ke Naga Swalayan itu banyak banget pemandangannya ya teman-teman, yang bikin kita tuh lapar mata gitu ya. Jadi kalau kita belanjanya di apa ya, kayak di tempat deket yang nggak terlalu banyak, itu tuh lebih irit. Dan aku udah ngerasain banget dibandingkan dulu yang parah banget kalau belanja bulanan habis 800.000, karena kebanyakan yang kita beli tuh yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan teman-teman. Karena kadang aku juga kalau misalnya belanja ke Naga Swalayan ngeliat apa gitu, ya udah beli aja kali-kali gitu, setiap bulan tuh ngomongnya kayak gitu gitu mama dalam hati. Dan ternyata itu yang bikin boros banget. Nah, kakak aku juga sama, udah lama banget dia nggak pernah belanja kayak ke
supermarket gitu karena boros banget teman-teman. Jadi sekarang tuh dia kayak belanja ya paling kayak di warung atau di agen karena harganya lebih murah juga dan lebih irit pokoknya. Kalau udah ke mall atau ke supermarket itu udah deh, parah deh kalau aku teman-teman, boros banget. Oke, ini untuk berasnya mau aku tuang. Ini aku tuang 5 kilo aja. Sengaja ini aku pisah ya teman-teman. Karena kemarin aku beli merek Rojo Lele itu nasinya tuh perak banget teman-teman. Jadi ini aku pisah aja. Mungkin nanti pas masak aku campur. Nanti untuk beras rajanya aku pakai 3 cup. Terus untuk beras yang perahnya aku pakai 1 cup aja. Kemarin aku beli merek Rojo Lele kok perak teman-teman. Nyesel banget. Tapi waktu aku beli di Kerawang, merek Rojo Lele itu tuh nggak perah sama sekali, malah enak banget, pulen. Tapi kali ini aku belinya kemarin tuh di pasar komunitas gitu ya, dan ternyata perah. Nggak lagi-lagi lah beli lagi teman-teman, karena kalau aku pribadi yang penting nasinya tuh enak, karena kalau udah nasi enak, makan sama telur ceplok aja itu udah enak banget sih. Oke, ini sekarang aku mau masukin dulu untuk nugget. Ini kemarin aku beli yang kecil aja mam, yang 250 gram. Ini buat si kakak karena kepengen nugget ini. Sekarang aku udah jarang beli nugget karena keseringannya bikin chicken katsu. Karena lebih sehat juga sih. Jadi aku keseringannya beli chicken katsu. Ini aku beliin aja buat selingan gitulah. Ini untuk kulkas aku tuh sebenarnya super berantakan banget. Selama aku sakit belum pernah diberesin teman-teman. Jadi udahlah, biarin aja nanti kalau misalnya ada mood untuk beresin baru aku beresin. Terus ini aku lanjut mau buang sampah, dan untuk tempat sampahnya juga mau aku cuci karena udah lama juga nih gak aku cuci. Dan setelah ini selesai deh teman-teman kerjaan aku. Alhamdulillah nih, untuk tempat peniris piringnya aku geser lagi karena dapurnya kecil, jadi kalau misalnya mau bikin video ya harus digeser sana geser sini. Dan ini untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.